Wow, terang. Lihat. Wow. Wow. Dua kacamata. Bukalah kacamatamu. Temu kemain dong, Ip. Temu ke Bali. Sekalian refresh dulu deh. Bentar. Lu wajahnya bercanda, guys. Sepatu tali merah. Aku suka banget yang ini. Itu paling enak ya, kalau buat aku ya. Jadi paling comfy buat daily use. Ide-ide gitu masih ada di otak aku. Aku lupa. Epap. Awas kiri, kanan, kanan. Dari mana lo? Segini lo baru pulang. Hehehe. Dadah jadi. Ngayap terus. Dari mesir sana. Ngayap terus. Dari mesir sana. Dari mesti di sana, kayap terus. Zaman dulu kan soalnya belum ada foto-foto nyimpen di HP kan, jadi fotonya foto print. Sampai aku sobekin semua mukanya dia, karena aku gak mau ada mukanya dia. Itu kayak dia masih inget orangnya mukanya? Bakley. Bakley. Bakley namanya? Pak! Ah, enggak, Bakley tuh sama-sama ringetnya. Kan gak misalnya inget gitu, ini kayak gitu. Mukanya dia nih. Mana nih? Tenen tereng. Teret. Teret 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 teret. Ini kata depan apa ya? Ting 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 ting. Kenapa lu? Satu aja. Hampir sih nampaknya. Six and a half hours later. Sekarang kita menuju. Aduh, siangan. Maaf, aduh. Ada. Mau enggak ini? Kita mau nato. Hah? Udah nih, gua usah ngomong.
Bali. Jauh ya. Dulu cuma tinggal telepon dia ke rumah, sekarang saya yang datengin dia, luar biasa. Itu temennya? Iya. Kita sudah sampai. Wah, ini ada orang jauh nih. Wah, gila. Susah banget carinya, harus ke Bali dulu. Mantap gila. Sekali. Moments later. Guys, kemarin kan sempat lihat video gue ke Bali untuk Nato bersama Onal Tato, prosesnya jalan bareng sama Wisnu sama Sarah, dan sekarang kita juga jalan-jalan sana refreshing. Dan sekarang sudah masuk hari ke-6, jadi gue itu kemarin kalau nggak salah hari Kamis, terus sekarang sudah hari Rabu, jadi sudah 6 hari nih penampakannya. Jadi ini di wrap, dibungkus. Katanya sih, kalau Onal bilang ini sebenarnya untuk biar hygiene, terus juga biar untuk menjaga warnanya untuk tetap stay. Sekarang ini udah hari ke-6, berarti udah saatnya untuk dibuka. Kita coba. Oke, guys, sekarang kita buka. Nggak begitu sakit ternyata, gue pikir bakal sakit.
nggak ada kulit yang nempel. Coba ya, gue lap dulu pakai tisu basah. Wow, warnanya nggak terlalu banyak turun. Biasanya kalau misalnya kayak tato itu dia suka warnanya turun lah, karena terjadi pengelupasan. Tadi juga gue pikir bakal lupasnya banyak, ternyata enggak. Wow, wow, keren. Itu bedanya. Sukses Onal. Gila sih. Ini belum selesai, nggak kuat gue. So ya, yeah, itulah tadi. Akhirnya gue setelah hari ke-6 gue buka, dan gue pribadi sih puas banget sama hasilnya ya. Ya kayak teman-teman bisa lihat sendiri tuh detailnya, box keren banget. Ya yeah, itu baik lagi semua tergantung kulit juga. Tapi gue selalu percaya sama satu tato artis doang, karena dia yang mengerjakan semuanya. Onal Tato, ganti-ganti namanya kalau nggak salah. Onal Tato, ntar pahit di sini gue akan tulis juga namanya. Kalau misalnya mau kontak dia bisa langsung ke Instagram ya. Dan ya, itulah tato saya setelah perjuangan. Rencananya sih kanan mau gue penuhin juga, karena istri gue bilang sepi banget yang kanan. Bang, gitulah. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman yang pengen tato atau misalkan yang terinspirasi, monggo cek Instagramnya Ronald atau bisa langsung DM untuk bisa kontak-kontakan sama dia dan bikin appointment. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau nggak bermanfaat, nggak apa-apa. Tapi intinya, this is my story. Bye.